Goes kali ini adalah sebuah goes recovery yang dimana pada bulan Ramadan kemarin saya hampir sebulan full nggak goes. Selain itu, kali ini saya juga berkesempatan untuk test drive drone yang mungkin akan saya pakai untuk mengambil aerial footage di kemudian hari. Kebetulan drone yang saya pakai ukurannya cukup kompatibel dan secara kualitas cukup bisa diandalkan. Namun sepertinya karena saat ini saya masih one man show, agak susah mengoperasikan drone ini sembari bersepeda. Jadi ya masih banyak trouble dan bingung. Dan kayak gini nih, hampir crash pula kayak gini nih. Anyway, lokasi trek ini berada di daerah Cisauk yang tidak jauh dari tempat tinggal saya. Sudah lama saya melihat tempat ini dan baru kali ini mencoba nyemplung kemari. Ternyata cukup banyak fitur alami yang bisa digunakan untuk kecicilan. Buat drop dan latihan loncat-loncat pun tersedia. Mumpung masih belum dibangun oleh developer setempat, lebih baik saya pakai sebentar untuk mondar-mandir dan lumayan untuk having fun dan juga sedikit meraih stamina saya yang sudah hilang. Kalau kamu lihat di sini, saya mencoba fitur active tracking yang ada pada drone. Jadi drone ini otomatis ngikutin saya dari belakang sesuai apa yang dia track. Hasilnya sih cukup lumayan, saya cukup impressed dengan kualitasnya. Jadi dia benar-benar follow saya, walaupun agak ketinggalan sedikit sih. Karena saya goes sore menjelang maghrib, jadi waktunya hanya sebentar. Dan ketika waktu maghrib pun tiba, saya bergegas kembali ke rumah. Walau cuma sebentar, tapi ya nggak apa-apa lah. No mountain, no problem. Yang penting kita have fun. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk melihat video-video berikutnya. Sampai jumpa.